angon gresek karena nggak ada yang potong padi. Jadi ini sawah yang dikeringkan, jadi nggak ada air. Di kanan kiri sudah ditalut, dipasangi batu ya, pasangan batu. Ini mau dikeringkan, entah buat apa, kapling atau apa, saya kurang tahu, ataupun tempat wisata. Ini bebek meri kita, atau bebek usia 2 bulan kita, sebanyak 250 ekor. Ini usia 1,5 bulan ya, kita umbar di sini. Ini kering, benar-benar kering lahannya. Jadi dia makan apa saya juga nggak tahu. Makannya batako, semen tiga roda biar kokoh, kuat, kencang, tak tertandingi. Ya, kenyang juga ya ternyata. Dia memakan ini ya, terubusan singgangan atau jeraminya yang tumbuh, daun-daun pohon padi yang muda. Iya tekwe. Terus kita pindah ke yang ada airnya ya. Ini udah kita pakai untuk angon kemarin. Jadi tadi kita umbar di sini ya, sawah yang kering, telah dikeringkan, mau dikapling untuk bangunan apa saya juga nggak tahu. Ternyata juga bisa kenyang sebagai alternatif angon, makan jerami padi yang muda. Demikian sedikit share ini, alternatif angon ya. Jadi ini suruh gresek ya, adanya anak-anak katak, belalang, ataupun daun padi yang tumbuh muda itu dilipas sama bebek kita. Demikian sedikit sharing, semoga bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.